Lo guys, hari ini gue bakal review Sprawlopolis dari Button Shy Games, serial game kecil yang packagingnya mirip dompet kartu. Kali ini dari desainer Stephen Aramini, Danny Devin, dan Paul Kluka. Sebuah microgame untuk 1-4 pemain, usia 8 tahun ke atas, waktunya rata sekitar 10-15 menit. Langsung aja kita lihat, tuh tipisnya beneran mirip kayak dompet kartu, dan dalamnya pun cuma 18 kartu. Dan kalau kalian tanya apa artworknya kayak apa ya, artworknya kayak gini ya, Sprawlopolis, and that's it. Langsung aja kita ke bagaimana cara mainnya. First of all, mari kita lihat anatomi kartunya. Tiap kartu memiliki 4 blok dari 4 zona berbeda. Residential, komersial, taman, dan industri. Posisinya pun berbeda-beda dan 3 blok dari setiap kartu pasti memiliki jalan, entah lurus atau tikungan. Di belakang setiap kartu ada sisi scoring dengan kondisi yang berbeda-beda dan angka 1-18 di pojok kiri atas. Untuk setup, kocok semua kartu, lalu ambil 3 untuk ditaruh di area permainan dengan sisi scoring menghadap ke atas. Jumlahin angka di ketiga kartu ini, totalnya ialah target yang harus dicapai supaya bisa menang. Di sini target kita adalah 31. Abaikan sisi scoring dari 15 kartu lainnya, mereka kini hanyalah kartu blok biasa. Tentukan pemain pertama secara acak. Berikan padanya 3 kartu blok dan 1 kartu kepada setiap pemain lain. Kita boleh lihat sisi blok dari kartu di tangan kita. Tapi jangan perlihatkan kepada pemain lain. Sisa kartu blok akan ditaruh membentuk deck di dekat area permainan dengan sisi blok menghadap ke atas. Jadi kita tahu apa yang berikutnya akan terambil. Taruh kartu teratas dari deck di tengah area permainan untuk memulai kotak dan permainan pun siap untuk dimulai. Sebagai developer, kita harus bekerja sama untuk mengembangkan Sprawlopolis menjadi kota yang maju dan berkualitas. Rencana yang matang pun diperlukan agar semua mencapai ekspektasi. Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam, setiap pemain akan mengambil giliran hingga permainan selesai. Di giliran kita, kita harus pilih 1 dari 3 kartu di tangan buat ngembangin kotak. Ada aturannya, kartu baru harus ditaruh bersebelahan dengan minimal 1 blok lain kayak gini atau kayak gini. Gak bisa diagonal. Boleh juga ditumpuk di atas 1 blok atau lebih, tapi gak boleh diselip di bawah kartu. Kartu ini boleh diputar 180 derajat. Intinya pas ditaruh harus tetap horizontal. Setelah mainin 1 kartu, oper sisa kartu di tangan kita ke pemain berikutnya yang lalu akan mengambil giliran. Terus kita bakal ambil 1 kartu dari deck. Kalau deck udah habis, tetap lanjut main tanpa ngambil kartu baru. Sepanjang permainan, diskusi sangat dianjurkan, tapi gak pernah boleh kasih lihat kartu di tangan ke pemain lain. Begitu kartu ditunjukin, harus langsung dimainin. Tapi, kita boleh diskusikan bersama mengenai peletakannya. Ini akan terus berlangsung hingga semua kartu blok udah dimainin. Sekarang kita bakal masuk ke final scoring. First, kita dapat 1 poin untuk setiap blok di grup terbesar dari setiap zona. Contoh, gue mulai dari tamannya. Ini adalah grup taman terbesar gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gue dapat 7 poin. Terus lanjut ke residential. Ini adalah grup terbesar gue. Besarnya adalah 1, 2, 3. Jadi dapat 3 poin. Lanjut lagi ke industrial. Nah, yang ini yang terbesar ya. Karena semuanya sangat kecil. Jadi 1 plus 1 jadinya 2. Dan finally kita lihat komersial. Nah, di sini gue punya 2 grup yang sama-sama terbesar. Dan itu besarnya 2 blok. Kalau sampai seperti itu, kita cuma skor salah satunya aja. Jadi gue bakal skor ini dapat 2 poin. Ingat, saat melihat grup, kita nggak hitung diagonal. Jadi ini nggak dihitung sebagai 4 blok. Ini cuma 1 grup isi 2 blok. Next, kita dapat minus 1 poin untuk setiap jalan di kota. Selama nyambung kayak gini, tetap dianggapnya 1 jalan. Jadi kita bakal hitung dari atas. Biasanya lebih gampangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi gue dapat minus 10 poin. Finally, checkpoint dari ketiga kartu skor yang ada. Gue gak bakal jelasin semuanya, tapi di kartunya itu ada ilustrasi yang detail buat jelasin scoringnya. Gue kasih contohnya 3 ini aja. Pertama yang gue green, kita dapat 1 poin tambah untuk setiap taman di kota kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terus dikurangin 3 poin untuk setiap industri yang ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 berarti minus 24. Next ada boom-boom. Kita bakal cek setiap baris dan kolom. Kalau di kolom atau baris itu ada exactly 3 taman, kita dapat 1 poin. Kalau di baris atau kolom itu nggak ada taman sekali, kita dapat minus 1 poin. Jadi dari sini kita udah dapat minus 1. Ini aman, 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 aman. Minus 1 lagi, aman, aman, minus 1. Terus lanjut dari atas ke bawah. Ini aman, minus 1, aman, aman, plus 1. Plus 1, plus 1, plus 1, minus 1. Finally ada morning commute, gue gak tahu cara bacanya ya. Gue bakal dapat 2 poin untuk setiap jalan yang melewati residential dan juga commercial. Gue bakal mulai dari sini yang ini enggak, ini berarti dapat 2 poin, 4 poin, 6 poin, 8 poin, 10 poin, 12 poin.
And that's it. Hitung poin dari grup, jalan, dan scoring. Kalau gue nggak salah hitung, gue dapat 6 poin. Kalau total nilai mencapai target, berarti kita menang. Kalau kurang seperti di contoh ini, berarti kita kalah. Secara basic, itulah cara mainnya. Kalau main solo, sama aja. Kita punya 3 kartu di tangan, tapi nggak oper kartu. Abis mainin kartu, ya kita ambil kartu baru. Ada juga rule tambahan buat bikin game lebih mudah, di mana kita nggak akan kehilangan poin karena jalan, atau membuat game jadi lebih susah. Kita cuma boleh skor satu grup terbesar dari satu zona saja. Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Sprawlopolis. Karena kita masih punya cukup waktu, langsung aja kita sambung dengan playthrough-nya. So, stay tuned. Okay guys, we're back. Seperti biasa, kalau bisa main solo, gue bakal main solo. Jadi, gue udah genggam ke 18 kartu ini. Gue bakal pilih secara acak 3 kartu. Ya, gue ambil di 3 kartu teratas ya. Jadi, kita bakal buka. Nah, yang pertama ada Super Highway. Jadi apa, 1 point for every 2 road section that are part of your longest road. Jadi kita pengen bikin satu jalan panjang, kita dapat 1 point untuk setiap 2 sektor yang bikin jalan tersebut. Terus ada block party. Kita itu pengen bikin grup 4x2x2 kayak gini. Ya, tipenya apa enggak penting, yang penting kalau satu dalam satu blok ini harus tipenya sama semua. Dan gua perlu minimal 3 baru dapat poin. Kalau gua cuma punya 2 blok doang, minus 2 poin. So that's one thing to keep in mind. Dan finally ada The Strip. Ini ada hubungannya sama blok warna biru, yaitu commercial. 1 point per commercial block in any one row or column of your choice. You may only score for one row or one column. Jadi gue bakal fokus di satu kolom atau satu baris, dan gue bakal taruh sebanyak mungkin commercial di situ. Jadi saya gue bakal kocok, taruh satu di tengah, orientasinya kayak gini. Good head start, karena itu jalanannya cukup panjang. Gue bakal ambil 3 kartu, dan we're ready to go. Gue pengen panjangin jalan atau mau bikin komersil. Okay lah. Ini one good thing. Jadi gue bakal fokus dulu di super highway-nya, bikin jalanan panjang. Ambil satu kartu. Biar gampang gue taruh di sini aja kali ya. Biar kalian bisa lihat juga kartunya apa. Ini ada kartu jalan panjang lagi. Apakah bagus di sini? Atau di sini? Oh ya, ini bagus banget. Karena jalanannya masih nyambung semua, dan gue berusaha bikin blok taman dan bikin blok industri di sini. Nice. Apakah bisa terjadi atau tidak? Kayaknya ini nggak bisa. Yang ini bisa, tapi ingat gue pengen bikin blok juga. Terus gue pengen berusaha lanjutin jalan ini sambil berusaha tetap kasih taman di situ. Dan ini perfect banget. Kalian lihat ya. Dan what's more, ini ada 3 komersil di satu baris. Jadi gue kayaknya bakal fokus di kolom itu, penuhi dengan komersilnya. Sambil terus berusaha memperpanjang jalan seperti ini. Okay. Really nice. Apalagi ya yang bagus ya. Gue pengen ngembangin ini juga sih. Atau mau bikin, okay lah. Gue bakal, tapi jangan kayak gini ya. Atau kayak gini ya. Jangan, gue gak mau putus jalan yang panjang. Kayak gue bakal fokus di sini. Bikin blok lagi. Dan kartu yang baru itu, apakah bisa ditaruh untuk memperpanjang jalan lagi? Bisa sih. Gue pengen bikin komersial sih. Pokoknya ingat satu baris ini, gue pengen komersial semua. Ya, why not lah. Okay. Terus sambil kartu pengganti, gue nggak bisa taruh di sini. Yang ini nggak ada yang bisa berarti ya? Ya, sejauh ini belum ada yang bisa. Jadi tugas kita adalah tinggal memperpanjang apapun juga semuanya ini. Menarik. Gue udah punya blok. Dan ini semua orientasinya sama ya kayaknya ya. Oh enggak, cuma beda. Pokoknya hijau selalu di sini, jadi gue nggak bisa completein blok yang ini terlebih dahulu sekarang. Ya udah, gue bakal kembangin komersial aja. Like this. So gue udah fokus di sini, jadi gue bakal terus lanjutin di situ nanti. Apalagi ya, gue berusaha nutup ini. Nah, apakah ada yang bagus? Enggak ada yang bagus beneran. Oke, untuk sementara bloknya bakal gue pikirnya nanti aja. Menarik.
gue bakal lanjutin jalan lagi kali ya. Ya udahlah, lanjutin jalan aja. Atau mau kayak gini ya? Well, it's not gonna change anything sih kayaknya ya. Atau gue, oh ya, gue berusaha bikin blog lah sudah di sini ya. Bikin kartu, terus apa lagi ya? Ya udah, why not? Gue bakal completein blognya. Dan jalan ini nggak menuju ke edge of the board. Oh, eh, bukan-bukan. Kita nggak pengen jalan banyak-banyak. Cuman ya, kalau sampai wajib, kenapa tidak? Gue masih nggak bisa ketemu cara buat taruh industri keempat di situ buat bikin blognya. Karena gue udah punya satu, dua. Oh, ini bisa. Oke, jadi gue bakal tutup dulu. Biar nggak usah dipikirin lagi. Gue sekarang udah punya satu, dua, tiga blok yang 2x2, jadi gue udah satu poin. Tapi kalau gue bisa bikin lagi, menarik sih. Dan ini udah kartu terakhir, jadi gue wajib mainin semuanya. Gue bakal majuin. Oke. Gue pengen fokus di mana ya? Fokus di taman? Atau ke fokus di jalan? Apa ya yang punya gue yang kurang? Oh ya, komersialnya gue belum bikin grup yang besar nih. Jadi gue bakal coba bikin grup yang besar. Gak usah lah, panjangin jalan aja deh. Terus komersial yang ini gue taruh di sini atau di mana ya? Gue punya dua ini. Oh ya, gue bakal taruh satu di sini. Bakal taruh satu di sini. Jadi satu blok lagi and that's it guys. Udah selesai bikin kotanya. Sekarang saatnya scoring. Oke, gue majuin dikit biar kelihatan semuanya. First of all, kita bakal cek grup dari setiap zona yang ada. Kita bakal mulai dari komersil dulu. Grup terbesar gue adalah yang ini, cuma 4, 1, 2, 3, 4. Jadi gue bakal dapat 4 poin. Terus taman, taman juga cuma 4. Kayaknya semua terbesar itu yang kotak-kotak ini. Jadi 1, 2, 3, 4, dapat 4 poin lagi. Terus untuk industri, sama 1, 2, 3, 4, jadi 4 lagi. Terus untuk yang coklat, ya sama juga di sini ya. 1, 2, 3, 4, ya tambah 4. Terus, sekarang kita bakal kurangin untuk setiap jalan yang ada. Di ini ada satu jalan, satu, dua, ini jalan panjang nih, tiga, oke, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Wow, banyak banget jalannya. Baru dapat 16, udah dikurangin 12. So sad banget. Jadi, terus kita bakal lanjut ke sini, the strip. Jadi, gue bakal pilih satu kolom, gue bakal pilih kolom yang ini ya, karena itu yang birunya paling banyak. Dan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komersil. Terus untuk block party, gue bakal hitung jumlah block dan ini cukup banyak. 1 block, 2 block, 3 block, 4 block. Dan 4 block menghasilkan 4 poin. Terus finally untuk super highway, gue bakal hitung jalan terpanjang gue. Yang ini ya. Jadi gue bakal dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh sayang, dikit lagi nyambungnya. Jadi cuma dapat 8 poin doang. Dan skor akhir gue adalah 22. Tapi masalahnya adalah, coba kita totalin semuanya ya. 10 plus 4, 14, 14 plus 12 adalah 26. Gue masih dapat 26 poin dan gue cuma dapat 22 poin. So, technically gue kalah. Tapi ya seenggaknya bedanya tipis banget. Oke, dan itulah guys salah satu contoh playthrough dari Sprawlopolis. Kalian ingat replayability-nya tinggi banget karena tiga kondisi skor ini bakal beda-beda. Terus kartu yang kita dapat urutannya berbeda-beda, di mana kita taruh itu sangat berpengaruh. Dan tapi sekian dulu dari gua. Semoga kalian lebih mengerti gimana cara mainnya. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.